Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangses ya guys. Untuk kesempatan kali ini, saya akan kembali memberikan sebuah pertunjukan lagi ataupun hiburan lagi kepada Anda semua ya. Pertunjukan ataupun hiburan yang akan saya bagikan untuk Anda pada kesempatan kali ini yakni sebuah permainan cara memanggil uang gaib dengan menggunakan sebuah kartu guys. Seperti apa permainannya? Sebelum lanjut ke video, kami ingatkan kepada Anda semua ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di channel Rangses agar Anda semua tidak ketinggalan tentang video terbaru dan video menarik lainnya tetap di channel kebanggaan kita bersama ini. Oke, langsung saja kita tidak usah perlu berlama-lama lagi, kita langsung akan akan menunjukkan permainannya kepada Anda semua ya. Sebenarnya ini trik lama yang saya gunakan kembali dan saya coba perlihatkan untuk Anda. Oke, check this out. Saya akan pergi ke sebelah sana untuk memainkan triknya. Ya, pertama-tama saya memiliki 1-2 buah deck kartu. Saya akan mengambil menggunakan satu kartu saja, yang lain kita singkirkan ya guys. Kita akan mengambil kartunya kartu acak ya, posisi acak. Ini kartunya masih acak, komplit biasa. Kita akan coba kocok kartunya semacam ini, kocok terus. Kocok kartunya, dan kita akan mengambil ini. Kita akan menggunakan 2 buah kartu saja, guys. Kita gunakan 2 buah kartu saja, kartunya bebas. Misalnya, kita gunakan kartu ini, apa ya? Queen wajib dan King wajib ya, sebagai antara ratu dan raja. Nah, kita gunakan 2 kartu ini ya. Kita mempunyai 2 buah kartu ya, Queen wajib dan King wajib. 2 kartu biasa, 2 kartu normal ya, kocok-kocok semacam ini. Lihat kartunya normal, kartu biasa ya. Kemudian bagaimana cara mendatangkan uangnya? Sangat sederhana sekali. Tangan saya di sini kosong, dan kedua uang juga kedua kartu juga tidak ada uangnya sama sekali, masih kacang. Kita kocok terus, kita kocok semacam ini. Kita kocok ke depan, ke belakang, kita kocok terus semacam ini ya. Kemudian yang terakhir kita kocokkan lagi dan kita jentikan semacam ini. Ada sebuah keanehan yang terjadi di sini, pemirsa. Lihat, ada uang 100.000 muncul dari belakang kartu. Kartu asli dan kartu biasa ya. Kartu biasa, kartu asli, dan ini uangnya juga uang asli muncul dari belakang kartu. Unik dan ajaib ya, kartu biasa bisa memunculkan sebuah uang, selembar uang 100 ribuan dari buah kartu. Jadi triknya sangat sederhana sekali ya, triknya saya akan bongkar kepada Anda semua ya. Triknya ya, ini menggunakan, sebenarnya saya sudah menyiapkan sebuah kartu gimmick. Kartu gimmicknya itu adalah kartu ini guys, kartu di queen wajibnya ini adalah kartu gimmick. Kenapa saya menamakan kartu gimmick? Tapi sebenarnya di belakang kartu sini sudah saya kasih sebuah gimmick yang sangat sakti mandraguna. Kalau sekilas tidak kelihatan ya, sebenarnya ini ada kantongnya, guys. Nah, di sini ada kantong. Kita gunakan untuk menyimpan uang. Ini uang kita lipat 100.000, kita lipat dan kita masukkan di sini. Nah, seolah-olah
Kita tutupi semacam ini dan kita mainkan. Kita tutupi dengan menggunakan jari kita. Nah, sudah kartu normal biasa, kartu asli. Gesek-gesekan semacam ini, kartu normal, kartu asli. Dan ketika digesek-gesek semacam ini, gesekan semacam ini. Nah, saat gesek-gesek semacam ini, langsung kita centikan. Keluar uangnya semacam itu ya. Boleh dengan menggunakan cara yang berbeda, ini tergantung Anda cara memainkannya ya. Anda boleh memainkan ini dengan cara yang bagaimana rutinnya biar lebih bagus, biar tidak kelihatan. Intinya pokoknya kartu yang gimmick ini kita tutupi dengan jari kita semacam ini, kita tunjukkan semacam ini bahwa kartu biasa, kartu normal, seolah-olah kartu normal ke penonton. Kita bolak balik normal, normal, dan normal ya. Setelah itu kita ambil satu semacam ini, tumpuk lagi, tumpuk lagi semacam ini. Nah, saat ini menarik, saat ini posisi king di belakang ini sebenarnya kita gunakan untuk menutupi guys, semacam ini ya. Bisa juga semacam ini, semacam ini. Nah, ini saat posisi semacam ini kita tarik uangnya guys. Sebenarnya kalau uang sudah pindah sini dan kita semacam ini ya, kita tutup lagi semacam ini dengan menggunakan kingnya. Kita coba buka semacam ini, muncul uangnya. Semacam itu juga bisa, atau menggunakan cara yang lebih halus lagi juga bisa. Terserah Anda cara memainkannya nanti seperti apa ya. Anda bisa berkreasi bagaimana cara memainkannya. Kita ulangi sekali lagi. Kita tunjukkan ke penonton bahwa kita mengambil dua buah kartu, Queen dan King. Tunjukkan ke penonton bahwa dua lembar kartu ini adalah kartu biasa. Kartu biasa, kartu normal. Kartu normal, kemudian kita tutupkan semacam ini, kita bolak-balik. Kartu normal. Macam ini kita balik. Macam ini. Dan kita centikan dengan jari, keluar uangnya. Oke. Itulah sedikit trik ataupun permainan ataupun pertunjukan dapat kami bagikan untuk Anda pada kesempatan kali ini. Semoga menghibur. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami. Rangses. Bye bye.